Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan fathahu li biha babah ridha wa tasyir wa taqliku nabi anni wa bashari wa tasyiri wa taqunu li biha wa liya wa nasyir ya ni ma maulana li mana nasyir la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah mas bro, kita udah di spot tujuannya. Spotnya ngarana naon mang? Pohat. Di Pohat ya, masuk masih Sungai Cijolang, perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah, tapi masuk Pohat Bangunharja lah, kecamatan Desa Bangunharja, kecamatan Cisaga masih. Sasaran hari ini ikan baung, kan apa aja ikan balar, yang penting nggak lundu sama bulus. Saya ditemani sama Mang Edi dan Mang Smod, atau lebih dikatain apa namanya kalau di FB Doni ya, Doni. Oke mas bro, jangan lupa ya subscribe-nya ya, buat yang baru nongol, yang baru liatin, pantengin channel Akang. Oke mas bro, kita langsung aja mancingnya karena udah apa mulai sore ini, karena kita terjun ini di siang. Oke mas bro, semoga ada samaran. Yos. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nyebrang mas bro ke sana nah dulu ya. Jadi kita diamnya di sana, semoga ada samaran mas bro.
kan, iya ya. Ya yaan. Gaya anu kasep. Itu nugal egol tinggal di kasep, aduh yang poin. Mas Bro, alhamdulillah ya. Tadi kita di sana no nyebrang. Jauh kan? Itu Jawa Tengah, Mas Bro. Kalau ini Jawa Barat, Mas Bro. Kita hanya dikasih 3 ekor hari ini. Karena saya ngejar ke sana dikira itu tempat ikan berkumpul ya, tempat rumahnya ikan, tapi pas saya selidik-selidik baru kita rupanya tidak ada apa ruas-ruas rongga-rongga di cadasnya. Dan rupanya di sini buatnya menurut saya ikannya itu kemana-mana, gak di satu tempat diamnya. Dulu nunggu Mang Edi tuh lagi nyebrang, kita minum kopi aja dulu Mas Bro. Cius. Oh Mas Bro, dalam Mas Bro, lihat. Kita nyebrang tanah, kita dari sana tadi. Tuh ada orang dari Jawa Tengah, dia mau mancing Mas Bro. Nah, kita saling bantu. Sepatu saya itu Mas Bro, kelingking jari saya malah luka lagi. Ini lumayan, harusnya masih siap gede Mas Bro, jadi ikannya juga kecil-kecil. Nah ini Mas Bro, cara memasak air dengan botol plastik. Caranya gini Mas Bro, dia gak akan meleleh Mas Bro. Buat kopi pan? Nah, buat kopi biasa Mang Senod, Senod, Mang Doni lah, nama aslinya Doni. Dia kan suka main proyek nih, suka bekerja di proyek. Jadi kalau anak air itu kalau udah botol pasti kayak gini Mas Bro. Nah, biasanya tuh juga mateng kalau nah. Dia. Kata apa Mang? Gimana Mang? Wah, iya atlet. Atlet rusuh. Lagi nengin kopi mateng. Ya, karena kan udah sore Mas Bro, Akang juga mau pamit ini nih, mau pulang. Oke Mas Bro. Kita lanjut lain hari ya, semoga ada sambarannya lebih bagus-bagus seperti yang kemarin-kemarin. Nah, untuk yang baru menemukan channel Akang jangan lupa subscribe, like, share, and comment biar silaturahmi kita semakin terjaga. Oke Mas Bro, Akang tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hari. Yes, capean Mas Bro. Ekstrim jalannya.